Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delvis Christopher, Stambuk F551-20008 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Tadulako. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi FlexTouch. Pendahuluan, FlexTouch adalah status penerbangan real-time, gratis, dan aplikasi pelacakan bandara untuk Android. FlexTouch melacak status penerbangan tertentu dan memantau pergerakan pesawat. Penerbangan yang dapat dilacak adalah penerbangan charter. Pelacakan dapat dilakukan melalui nomor registrasi pesawat, rute, maskapai, nomor penerbangan, dan kode bandara asal atau tujuan. Aplikasi ini dapat kita unduh di App Store dan Google Play Store. Selanjutnya yaitu cara menggunakan aplikasi FlexTouch. Yang pertama, dengan cara mencari berdasarkan penerbangan. Yang pertama, kita memasukkan nama perusahaan penerbangan. Kedua, memasukkan nomor penerbangan. Dan ketiga, memasukkan tanggal penerbangan. Selanjutnya, cara kedua, yaitu mencari berdasarkan bandara atau rute. Yang pertama, memasukkan nama bandara asal. Yang kedua, memasukkan nama bandara yang akan kita tuju. Yang ketiga, memasukkan nama perusahaan penerbangan. Yang keempat, memasukkan tanggal penerbangan. Dan yang terakhir yaitu memasukkan waktu penerbangan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada fungsi FlexTouch. Cara memantau penerbangan pesawat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi FlexTouch. Ini memungkinkan Anda untuk dapat memantau perjalanan serta memperoleh penjelasan mengenai aktivitas yang berkaitan dengan penerbangan tersebut. Sama halnya dengan aplikasi FlexRadar 24, FlexTouch juga mampu memberikan fungsi lainnya, yaitu mulai dari mencari nomor penerbangan, kondisi bandara pada saat itu, mencari rute atau bandara, memperoleh detail layaknya delay yang terjadi, hingga waktu kedatangan serta keberangkatan suatu penerbangan. Selanjutnya, keunggulan dari aplikasi FlexTouch tersebut, yaitu salah satu keunggulan aplikasi ini adalah Anda bisa menggunakan aplikasi ini melalui desktop maupun beberapa perangkat lain yang sudah kompatibel seperti Apple Watch. Kamu bisa melacak penerbangan dari seluruh dunia secara real-time, lengkap, dan beragam info lain seperti waktu keberangkatan dan kedatangan. Tidak cuma itu, kamu pun bisa membagi status penerbangan kepada orang lain di daftar kontak kamu. Dengan begitu, kamu bisa mengabari teman dan kerabat secara otomatis selama perjalanan. Selanjutnya kita akan masuk dalam informasi lainnya. Aplikasi Android FlexTouch dikembangkan oleh LNRS, yaitu Data Service Limited, yang terdaftar di dalam kategori berpergian dan lokal. Versi saat ini adalah 3.3.4 yang dirilis pada tanggal 26 Agustus 2011. Menurut Google Play, mencatat lebih dari 1 juta instalasi. FlexTouch ini memiliki peringkat 25.000 dengan nilai peringkat rata-rata 4,2. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.